Rek, ate nang di rek? Loh, gak direken rek. Rek, hei anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil paman. Dafa, 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 Dafa. Aku adalah Dafa, namaku adalah Dafa. Kalau memang benar bukan anak kecil, saiki coba ngomong. Laler menclok pager. Laler menclok pager. R. R. Angel aja. Perlu banyak latihan lek ngono rek. Lah emange sampean biyen pas cilik ya apa paman? Caikin. Biyen iku ceritane aku atene tuku sego goreng. Sego goreng. Aku latihan sik sak durunge tuku sego goreng. Sampai akhirnya aku iso ngomong. Sego goreng. Pak. Opo rek? Tuku sego goreng. Sego goreng ta. Sangar arek iki. Sik cilik wis iso ngomong sego goreng. Jelas dong, Pak. Sego goreng sitok ya, Pak. Siap, Rek. Lah ngombene opo, Rek? Es jeruk. Tambah sipai, Rek. Lah, aku kan mau iku, Pak. Wah, pinter arek iki. Somben gede pasti iso dadi parpol pentol. Hei Julo, lah apa? Kok ngaplo ngono? Ojo kakean bengong, Rek. Aku lagi mikir yo. Loh, tumben Rek. Awakmu kok mikir? Iya yo, iki aku cuma manasi utek tok. Ben gak cepet rusak. Emangnya kon mikir apa Julo? Aku mikir, dunia iki kan ombo banget. Langit yo omboe gak umum. Masa makhluk hidupe cuma ono nang planet bumi? Wos 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 wos. Kon iku Julo, Julo. Ojo mikir sing abot-abot. Engko marano stres. Lah opo emange yo? Yo lek awakmu stres, engko aku malah ketularan. Serius iki aku yo. Mari kesambet opo arek iki? Kok dadi koyo ngene? Serius yo. Sakjane ono gak sih makhluk hidup selain di bumi? Sak temene alien iku ono gak sih? Waduh, pertanyaanmu iki jawabane susah rek. Iki sing jawab kudu wong pinter, wong sing ahli, ahlinya ahli. Lu. Ada apa ini? 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 Dilihat dari bentuk muka kalian, sepertinya kalian sedang mengalami masalah kepintaran. Lo, ano Pak Andul, Rek? Halo arek-arek boys, saya ini bukan Pak Andul, saya adalah Pak Andil. Pak Andul tadinya masih kecil. Kebetulan sekali Pak Andil, kami sedang ada masalah dan kami butuh solusi. Sengi kita Rek. Solusi, bukan solasi Pak. Luala wes ganti ta. Menurut Pak Andil, makhluk asing atau alien itu ada apa enggak ya Pak Andil? Wajar, kalau enggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli. Intinya inti dan core of the core. Ya toh, pada sejatinya the true of story masih terjadi perdebatan. Apakah alien itu ada atau tidak ada? Ya toh, namun ada sebagian bukti dan saksi eyewitness yang katanya melihat langsung alive penampakan alien atau makhluk asing. Ya toh, menurut ilmu scientific linguistic research and injection technology, kata alien berasal dari penggabungan kata all, I, dan N. Ya toh, yang berarti semuanya termasuk saya akan berakhir. Ya toh, dari sini kita tahu bahwa kata alien sebenarnya adalah sebuah sandi rahasia yang bertujuan untuk meredam kepanikan makhluk bumi. Jika alien datang ke bumi, maka berakhirlah semuanya. Ya toh? Wah, serem sekali ternyata ya. Kalau misalkan alien datang, apakah kita tidak melawan saja? Pemikiranmu pinter juga Julo, tapi masih lebih pinter saya. Ya toh? Dalam menghadapi kedatangan alien ini, negara-negara maju saat ini telah bersiap-siap membangun pangkalan militer yang banyak dan canggih. Ya toh? Namun, sayangnya tidak demikian dengan negara kita.
Emangnya kenapa dengan negara kita, Pak Nil? Saat ini adalah today, pemerintah masih bingung, confused. Apakah muda-mudi zaman now mampu diajak membangun pangkalan militer? Sedangkan membangun rumah tangga saja masih banyak yang belum mampu. Ya toh, kemungkinan nanti kita akan melawan alien menggunakan sujen alias bambu runcing. Nah, kalau misalkan kita bisa melawan alien, nanti kalau ada alien yang mati, apakah jasad alien tersebut akan dikebumikan atau dikebulankan? Ternyata pikiranmu lumayan juga, Boyo. Tapi masih lebih lumayan saya. Ya toh, apabila nanti dalam combat battlefield and call of duty ada alien yang mati, maka istilah yang tepat adalah disemayamkan. Ya toh, kok bisa begitu, Pandel? Karena prinsip utama alasan kedatangan alien ke bumi adalah karena kebutuhan, ya toh? Sedangkan kebutuhan pokok yang paling utama dalam hidup ini adalah beras, ya toh? Seperti ayam yang mendatangi kita karena kita punya beras, ya toh? Dari kata dasar ayam inilah istilah semayam terbentuk, ya toh? Maka jika ada teman yang datang, cuma kalau ada butuh toh, kalau meninggal paling cocok gak usah dikubur, ya toh? Cukup disemayamkan saja. Wah, koyo arek sebelahku iki rek. Disemayamkan gimana, Pak Nil? Disemayamkan at the tree of the wish. Apa iku, Pak Nil? Di pohon beringin biar kumpul dengan saudaranya. Waduh, semakin malam semakin horor saja penjelasan Pak Nil ini. Emangnya acara TV favorit sampean apa, Pak Nil? Kok penjelasannya sampean horor begini? Acara TV favoritku adalah United Kingdom, United Kingdom. Acara apa itu, Pandel? Uka Uka. Tante aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Penawan ini waktunya jam makan siang, yo. Iya, Lek. Tapi enaknya mangan apa, yo? Apa awake dhewe mulai ae mangan nang oma? Masa mangan nang oma, yo? Masih yo sing dipangan padha sego pecele enak mangan nang walung. Biasae lek mangan nang walung iku rasane luwe enak timbangane mangan nang oma. Iya yo, betul juga. Tapi kok iso ngono yo? Mbah iku mungkin salah satu misteri ilahi yo. Yo apa iki? Cita mangan nang walung ta? Tapi dhuwitku kali 20.000 lek. Cukup gak yo? Gak apa-apa, sing penting nggawa dhuwit. Lang bolewu, wis pasti cukup gawe bayar mangan wong lolo. Hehehe. Ayo ayo, monggo monggo. Selamat datang di Mas Dava Cafe. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Wah, kebetulan iki lek. Ana makanan seafood. Wah, senenganku iku seafood. Tapi kok tumben sing bakulan kok Mas Dava? Saiki nang ndi yo lek? Saiki dadi karyawan korek iku lho. Wonge lagi korak-korak. Halo are-are boys, iki aku saiki ngawulo nang Mas Dava rek. Aku dadi karyawan kafe ini Mas Dava. Bagian korak-korak rek. Suangal yo Mas Dava, dadi bos saiki malah duwe karyawan. Iki aku yo coba-coba rek, timbangane gak buka usaha blas. Sing penting wis nyoba berusaha golek rezeki rek. Jos gandos Mas Dava, mantul. Iki sido pesen pirang porsi rek? Pesen long porsi Mas Dava. Oke enteni sik yo, tak masak dhisik. Oke semuanya, selamat datang. Selamat ketemu dengan saya, Mas Dava. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Siap yo. Sampai. Mantep iki, pasti enak panganane. Ya wis rek, wis siap iki. Langsung ae yo. Sampe. Langsung ae. Sampe. Wis yo, selamat menikmati yo rek. Wis unik rek, cara mangane. Langsung nang meja. Ya wis, ayo ndang dipangan yo.
Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Alhamdulillah. Walek yo, enak tenan. Top malko top masakan seafoode. Yo korek, enak tak gak masane. Mantul Mas Dafa. Sok kabeh, jos kabeh. Yo wis lek ngono, ayo ndang bayar. Lek wis mari mangan. Pilo Mas Dafa bayale. Kabeh totale 100.000 rek. Waduh, 100.000. Duitku cuma 20.000 lek. Awakmu gawa duit gak lo? Aku seperti biasa yo, gak gawa duit. Ya apa ki Mas Dafa? Duitnya cuma 20.000, oleh tak gak? Gak apa-apa kok rek, 20.000 ya oleh. Oke rek, siap-siap yo. Sini lalu. Santai aja kunang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes maca WA aku gulung. Gulung sempet buka WA aku, lagi sibuk. Lah iki makane tak telepon. Emangnya ono apa sih? Aku ate nang omamu nggarap PL gambar pemandangan. Kan jelek awakmu wingi ngajak latihan gambar baleng. Oh iya sih, lali aku. Ya wes, engko ya. Jam 4 sore mlini yo. Oke lek ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lali kabeh sampai gulung tak cepak no. Buku gambarku nang ndi yo? Kok gak ketok blas? Mak, ngerti buku gambarku gak? Nang meja. Nang meja ndi, Mak? Gak ono kok. Ono. Ndi sih, Mak? Gak ono, Mak. Ono nang sebelah kiwa meja. Nang sebelah kiwa. Gak ono, Mak. Oh, ganggu ae wong lagi nonton sinetron. Nang kene lho. Lho, nang kono to ternyata. Sing temen tali kule-kule iku ben ketemu. Iya wis lama suwon. Aneh banget. Padahal mau tak goleki gak nemu blas. Tapi lek sing goleki emak kok mesti nemu. Penghapusku nang ndi ya? Kok gak ono? Mak, ngerti penghapus gak, Mak? Ono nang meja. Nang meja ndi, Mak? Gak ono kok. Ono, ono. Ndi sih, Mak? Gak ono, Mak. Ono nang sebelah tengen meja. Sebelah tengen. Gak ono, Mak. Wes, wes, ganggu ae rek. Lagi seru-seruin nonton sinetron. Nang kene loh. Lho, nang kono ternyata. Makanya tak sing temen tak lek golek-golek iku ben ketemu. Iya ya, Mak. Suwun. Sakti temen emak iki. Apa ae mesti ketemu lek sing goleki emak. Pensilku nang ndi lek kok gak ono? Mak. Mak ngerti pensil gak, Mak? Mak, mak terus ae sakjane awakmu iku kate la opo sih? Yo apa yo? Kate sinau, Mak, nggalap PL belajar gambar. Tapi kok pensilnya gak ono? Ono, nang meja. Nang meja ndi, Mak? Gak ono, Mak. Ono, ono. Ndi sih, Mak? Gak ono, Mak. Ono nang dukur meja iku lho. Gak ono, Mak. Meja kiwa apa tengen, Mak? Nang dukure pas meja sing tengah. Gak ono, Mak. Wes, wes ganggu rek. Lagian iki sinetron durung pas wes buyar.